Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah hunting lagi guys. Saya pindah hunting sekarang ke stasiun Keramat ya guys. Stasiun ini kedengarannya sangat serem sekali guys. Tapi nggak dengan kenyataannya guys. Stasiun Keramat. Mungkin orang mengiranya stasiun ini serem ya guys. Padahal tidak guys. Stasiun Keramat 10 meter dari permukaan laut guys. Di sini mungkin saya akan nunggu kereta api jarak jauh juga guys dari arah stasiun Pasar Senen. Pokoknya simak terus videonya sampai habis ya guys. Kita abadikan kereta api jarak jauh di sini guys. Keren juga sih di stasiun ini. Tapi kita harus tetap hati-hati dan safety hunting guys, karena di stasiun Keramat ini peronnya sangat sempit sekali ya guys. Pokoknya kita harus tetap berdiri di belakang garis kuning ya guys. Tetap semangat, pokoknya simak terus videonya sampai habis. Terima kasih guys. Oke guys, kereta api jarak jauh melintas langsung di stasiun Keramat. Keren nih guys. Keren, 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 keren. Oke, keren guys. 201, CC201. KA Airlangga, Surabaya Pasar Turi, Pasar Senen. Mantep nih guys. Melintas di stasiun Keramat. Keren juga hunting di sini guys. Ini jalur lurus. Keren. Ini guys, stasiun Keramat. Pokoknya di sini tuh peronnya sangat apa sih namanya? Sempit sekali ya guys. Jadi kita harus berhati-hati saat hunting di sini ya guys. Mungkin di sini akan keren sih kalau nungguin kereta api jarak jauh. Dan di depan sini pun ini JPL dan perlintasan guys. Stasiun Keramat 10 meter dari permukaan laut. Keren juga sih. Pokoknya kita harus safety hunting di stasiun Keramat. Nah, di sini sekarang ada KRL masuk di stasiun Keramat menuju arah Kampung Bandan. Kita abadikan aja dulu kali ya KRL-nya sebelum kita nungguin kereta api jarak jauh melintas guys. Lumayan lah momen guys. JR 205 87 12 rangkaian. Kalau siang gini sepi juga ya guys. Penumpangnya sepi siangnya. Dan arah Kampung Bandan via Pasar Senen itu emang keretanya agak jarang juga sih guys. Oke. KRL JR205 diberangkatkan dari stasiun Keramat. Wow, keren. Penumpangnya sepi guys. Wow, langsung ngebut. Langsung ngebut guys. Masih menunggu kereta api jarak jauh guys ataupun KRL. Di sini jarang juga ya KRL melintas ke arah Pasar Senen. KRL jarang juga guys. Mungkin paling banyak itu arah Bekasi yang banyak melintas via Manggarai kayaknya. Kalau Kampung Bandan via Pasar Senen lumayan lama juga sih. Mungkin setiap
setengah jam sekali. Ini aja saya sudah lama di stasiun Kramat ini, baru ada satu KRL yang melintas nih guys. Dan saya baru dapat satu momen kereta api jarak jauh di sini guys. Waduh, harus sabar nungguin nih guys. Pokoknya harus sabar nungguin keretanya guys. Ya yang penting tonton terus aja videonya sampai habis ya guys. Dan support terus channel saya guys, Olay Rail Fan, supaya channel ini cepat berkembang guys. Kayaknya tanpa kalian channel saya ini tidak akan berkembang guys. Minta support dan dukungannya aja guys. Oke guys, terima kasih. Tonton terus videonya sampai perlintasan sudah berbunyi. Itu tandanya akan ada kereta api lewat nih guys. Wah ya betul guys, kereta api jarak jauh melintas nih. Akhirnya dapat juga guys. Waduh, ngeri juga tuh motor ya. Waduh, sekian lama menunggu akhirnya dapat juga kereta api jarak jauh melintas di stasiun Kramat guys. Keren guys, mantap. Wow, kira-kira kereta apa sih? KA Bangun Karta Pasar Senen Jombang. Wow, mantap. Mungkin ini menjadi video penutup saya hunting di stasiun Kramat ya guys. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.